Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, yang semoga saya dan sahabat semua tetap diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah serta kemudahan dalam segala urusan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya mau berbagi tip ya mengenai penyebab gas sepeda motor tidak balik ya, tidak bisa kembali lagi ya. Jadi ini tidak gas ya, ya tidak kembali lagi. Penyebab gas sepeda motor nyantol ya. Ini untuk sistem karburator ya. Ini bisa jadi karena perskapnya lemah, yang pertama. Yang kedua karena di sini terjadi banyak kotoran atau karat. Ya, itu kan ada lubang untuk kabel gas ya. Oke, lur, bagi yang bergabung jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, kita coba kendori ini ya, lur. Kita buka ya ini ya. Ya ini banyak kotoran ini. Ini banyak karat loh. Nah, itu. Terus kita coba semprotkan karbu cleaner ya. Agar kotoran hilang nih karatnya. Ya, untuk karbu cleaner sendiri fungsinya untuk membersihkan karat atau kerat ya, pada bagian-bagian sepeda motor ya. Jangan sampai kena mata ya, lur. Kena kulitnya pedes gitu, lur. Ini tadi kan pernya juga kotor berkarat. Jadi ketika ditarik kan per akan rapat ya. Cuman terjadi seret lur. Jadi di sekitar sini, di dalam sini pernya pergerakan merapat dan melonggar itu tidak sempurna ya. Karena terhadang kotoran yang menempel pada per ini ya lur. Jadi harus dibersihkan dengan karbu cleaner juga. Kalau mau dicopot juga bisa. Ini per dirapatkan. Nah, ini kan ada kabel gas ini. Nah, ini tinggal digeser ke samping ya. Nah, ini sudah lumayan nih daripada tadi. Sudah bisa balik gasnya ya, lur. Oke. Cukup sekian tips dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah hidup kita akan lebih baik, lor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.